Masih bersama kami dalam program Lapas, 4 orang tersangka pelaku penyelundupan 29 PMI ilegal menuju Malaysia kembali diamankan oleh aparat Ditreskrimsum Polda Kepri. Penangkapan terjadi berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya pengiriman PMI ilegal di kawasan Pantai Batu Besar, Pulau Batam. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri kembali menggagalkan penyelundupan 29 orang pekerja migran Indonesia ilegal tujuan Malaysia. Di antara korban terdapat satu anak yang masih di bawah umur berusia 15 tahun. Pengungkapan ini terjadi pada Senin 3 Desember 2018 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat di kawasan Pantai Batu Besar Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Polisi mengamankan 4 orang yang menjadi tersangka, beserta barang bukti berupa satu buku kwitansi pembelian bahan bakar, uang tunai sebesar 10,2 juta rupiah, 4 unit ponsel, 2 unit mobil, 5 buku paspor, serta 1 unit kapal pancung bermesin. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Polisi S. Erlangga mengatakan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyelundupan PMI ilegal yang diberangkatkan melalui Pantai Batu Besar. Anggota Ditreskrimum pun langsung menuju lokasi dan mengamankan 4 tersangka, yaitu pria berinisial Z bin R sebagai penanggung jawab, RM sebagai pemilik kapal pengangkut, M bin D sebagai penampung dan pengantar, serta J sebagai orang yang mengarahkan para PMI saat menaiki kapal. Telah berhasil mencegah pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Pantai Batu Besar Nongsa. Dari 29 orang yang akan diberangkatkan ini, ya semuanya tanpa dokumen, jadi ilegal sama sekali. Kemudian juga kita amankan 4 orang pelaku, 4 orang ini sebagai penanggung jawab, kemudian pemilik kapal termasuk yang menampung dan mengarahkan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 2, pasal 4, pasal 6, dan pasal 10 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Juga ditambah pasal 81 Jungto pasal 83 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Atas pelanggaran ini, para tersangka diancam hukuman paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andre Sofian melaporkan. Tim Macan Satreskrim Polresta Barelang yang tergabung dalam unit Jatanras dan Opsnal kembali meringkus 4 orang sindikat pelaku penipuan secara online di kawasan Jakarta Barat beberapa waktu yang lalu. Dari keempat tersangka, 3 diantaranya merupakan warga negara asing yang berasal dari Nigeria. 4 orang sindikat penipuan online yang dibekuk oleh tim Macan Satreskrim Polresta Barelang di Jakarta pada beberapa waktu lalu ditetapkan menjadi tersangka oleh jajaran Satreskrim Polresta Barelang. Hal ini disampaikan oleh Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki pada saat menggelar press release di Mapolresta Barelang pada Kamis 6 Desember 2018. Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki mengatakan, para pelaku dibekuk berdasarkan penyelidikan yang dilakukan berdasarkan dari laporan seorang warga Batam yang menjadi korban penipuan. Hengki menjelaskan, modus yang digunakan pelaku dengan cara mencari korban melalui Facebook menggunakan akun Facebook bernama Upendra. Setelah menemukan sasaran, salah satu pelaku menghubungi korban melalui Messenger dengan mengatakan akan mengirimkan uang senilai 1,2 juta dolar. Beberapa hari kemudian, pelaku lainnya menelpon korban dan mengaku sebagai petugas imigrasi yang berada di Bandara Hang Nadim, Batam, dan meminta korban untuk mengambil paket yang dikirim oleh pelaku lainnya bernama Upendra. Hengki menuturkan, setelah korban percaya, pelaku yang mengaku sebagai petugas imigrasi ini meminta agar korban mengirimkan uang sebanyak 2 kali sebagai administrasi. Akibat perbuatan mereka, korban mengalami kerugian mencapai 160 juta rupiah. Dari informasi yang ada, kita langsung bergerak, Satreskrim langsung bergerak ke Jakarta bisa mengamankan 4 orang tersangka, yaitu 3 orang berkeluarga negara Nigeria dan 1 orang warga negara kita. Ya. Perempuan. Ya, yang perempuan sebagai istri salah satu tersangka aja yang warga negara Nigeria. Sudah berapa lama mungkin Pak? Sudah berapa lama mereka? Mereka menikah saja sudah sejak tahun 2015 di sini. Berarti sudah bertahun-tahun juga tinggal di sini. Ada himbauan Pak mungkin kepada masyarakat? Ya, himbauan kita kepada masyarakat jangan mudah tergiur dengan modus-modus penipuan mendapat kiriman paket, akan mendapat hadiah mobil. Ya, ini sudah
harus diketahui oleh semua masyarakat, apabila mendapat SMS, messenger apapun, pesan apapun, mendapat hadiah, lebih bagus ditanyakan langsung ke kantor polisi. Hengki menambahkan, dalam perkara ini, para pelaku memiliki tugas masing-masing sehingga korban percaya dan akhirnya menuruti keinginan para pelaku. Oleh karena perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan pasal 378 Jungto, pasal 53 Jungto, pasal 56 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Reng Hepat melaporkan. Pemirsa, demikian serangkaian informasi dan berita kriminal yang dapat kami sajikan pada pagi hari ini. Saya Nandari Delwi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.